Merokok. Aku tak pasti tabiat ini berakar dalam hidup aku. Seingat aku, kali pertama melihat ayah membelit rokok daun di serambi rumah semasa di kampung daun. Aku juga sering disuruh oleh ayah untuk membeli rokoknya. Mungkin dari situ perasaan ingin cuba di dalam hati ini. Arwah ayah aku seorang perokok tega. Sehari sebungkus pun mampu dihabiskannya. Tapi arwah selalu pesan dan bagi amaran kepada aku. Nawak, kau jangan kata nak merokok. Macam aku ni lainlah, dah tak boleh nak berhenti. Ingat, kalau aku nampak kau isap rokok, aku patahkan tangan kau. Baik, pak. Tapi naluri remaja aku tak mampu menghalang aku untuk mencuba. Dan di sekolahlah aku curi-curi hisap rokok bersama rakan-rakan sekelas. Tak pernah aku hisap di rumah, sehinggalah ayah aku meninggal kerana sakit jantung tak lama selepas aku habis SPM. Wei, kau buat benda ni? Klien dah bising kat aku ni sekarang ni. Bising? Kau buat. Sekarang ni kerja ni, korang kena settle. Korang dah buat silap. Aku tak peduli, korang kena siap bila 24 jam. Aku tak peduli kau nak balik lambat ke apa ke. Besok aku nak tahu benda ni atas meja aku, eh. Aku tak peduli, okey? Tekanan hidup membuatkan aku terus merokok tak berhenti. Setiap kali selepas makan, rokok tidak dapat dipisahkan. Wan, aku nak cakap sikit. Aku dah kena yang lama, Wan. Bagi kawan. Aku rasa baik dengan nanti. Indah tukar pada bim. Kau kurang air sopo. Ubah pada pot. Pot? Pot. Apa tu? Ni. Pot ni aku guna flavor Iceberg Frosty Mango. Apa? Boleh kurang pun, apa kurang sikit pun berhenti lah. Aku kak kalau tak kekuk dalam pun, kau kurang sikit ke aku pun dapat berhenti lah, lagi bagus. Ni apa benda sebenarnya? Tengok. Boleh jimat okay. Daripada dia rokok otak ni satu hari, aku boleh tahan seminggu. Rokok pun tak faham macam tu. Aku rasa tak kot. Rokok ni lagi puas lah untuk aku. Takpelah, takpe. Bila malam aku tidak boleh tidur, aku selalu bersendirian di beranda rumah sambil menghisap rokok. Kadang aku tidak mengendahkan anakku ketika aku stres dengan kesesakan lalu lintas. Sorry sayang. Sorry. Sebab sayang, sikit lagi. Belum tak tolong dulu tak? Bukan aku tak fikir akibat buruk dari merokok, tapi aku tak mampu nak halang diri aku sendiri. Cik? Ya, Rata. Saya dapati yang Encik menghidap serangan asma. Asma? Tapi masih di peringkat awal. Macam mana keadaan, Rata? Encik ada bagi dia kerap minum ais ke? Tak ada pula, Rata. Dekat rumah ada beli kucing? Dekat rumah tak ada beli kucing. Ataupun Encik merokok?
Ada doktor. Saya merokok. Encik, kalau encik sayangkan anak encik, berhentilah merokok. Baik, doktor. Terima kasih, doktor. Aku perawan, hati seorang bapa. Siapa nak tengok anak dia sakit? Tapi aku sarankan kau baik kau berubah ke arah yang lebih sihat. Sebab kau perokok tega. Aku pun dulu kuat juga asap rokok. Tapi aku dah kurang sebab aku gunakan produk ni. Sebab kau perokok tega kan? Haikal, aku rasa mungkin ada benda lain, yang alternatif lain untuk bantu aku berhenti merokok ni. Tak ada Wan, kau kena cuba juga Wan. Ini produk yang baru. Rasa kepuasan dia sama macam kau merokok. Bukan aku tak nak, tapi aku akan ikhtiar cara lain untuk aku berhenti merokok ni. Kau tak boleh Wan. Anak kau tengah sakit tu. Tapi kau fikir-fikirkan lah sebelum terlambat. Aku rasa tak kot. Mungkin ada alternatif cara lain untuk aku berhenti. Tapi kau kena berhenti merokok juga. Sebab kau bukan sayang anak kau. Kalau macam tu, kau cuba cara 8M. Mungkin dapat merubah kau. 8M? Ya, 8M. Nak berhenti merokok ni, kau kena ada azam yang kuat. Kau kena plan betul-betul. M yang pertama, menjauhi. Kau kena jauhkan diri dari benda-benda yang boleh mempengaruh kau merokok. Kawan-kawan yang selalu ajak kau merokok, tempat berasap tu semua kau kena elakkan. M yang kedua, menarik nafas. Merokok ini mencemarkan nafas. Jadi bila kau rasa nak merokok je, tarik nafas panjang-panjang, biar otak kau segar semula. M ketiga, minum air suam. Cuci toksin yang banyak dalam badan kau tu. Ini, air suam ke tu? Terima kasih. M keempat, melakukan sesuatu. Mengunyah makanan ke apa sajalah supaya tangan kau sibuk dan tak sempat nak sentuh rokok. M kelima, meregangkan badan, bersenam. Bila kau mula berhenti merokok, selalunya badan kau akan mula rasa ringan sebab nikotin dah mula berkurangan. M keenam, melengah-lengah. Bila kau rasa nak juga isap rokok, kau berhenti sekejap. Ambil masa dalam 2 minit selanjutnya, lepas tu kau tak jadi isap. M nombor 7, membasuh tangan. Susah nak isap rokok bila tangan basah kan? Lagi bagus kau terus ambil wuduk dan solat. Dan M yang terakhir sekali, memohon doa. Minta dari Tuhan, dia je yang boleh tolong kau berhenti semua atas kehendak dia. Kurnilah kebaikan kepada hamba-Mu yang lemah ini, ya Allah. Kau hadirkanlah kebaikan dalam hidupnya. Amin, amin. Besok hari Merdeka. Kita nak tengok pembarisan. Awak nak ikut tak?